keluarga dan kerabat mengantarkan Percha Leanpuri ke tempat peristirahatan terakhirnya. Percha meninggal saat menjalani perawatan usai melahirkan bayi kembar lewat operasi sesar pada 9 Agustus lalu. Ia sempat terkonfirmasi positif COVID-19 sebelum melahirkan. Namun di saat terakhirnya, Percha dinyatakan telah negatif COVID. Ayah Percha yang juga Gubernur Sumatera Selatan mengungkapkan segenap keluarga telah ikhlas. Allah sedih bagi dia berkah. Mari pacar-pacar. Sempurna di masa pun. Tiada anggap, tidak ada penyesalan di kami. Terjadi panggil, tapi jujur kami merasakan terlalu cepat. Almarhumah Percha Leanpuri merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi Partai Nasdem. Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah RI periode 2009-2014. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.